Kadin dari vaksin, Mas. Nggih, iki jenenge vaksin COVID-19. COVID-19. Nggih, enggak kena COVID jarene lho. Di kantor nomor pinter, Mas, niku. Niki antrine untuk nomor 18. Nomor 18. Kuatah nggih sing derek niki nggih. Niki ketoke kathah niki. Totalane tirose 200 vaksin niki. 200 vaksin nggih. Menika ingkang tasik sepindah napa sampun ping kalih? Niki tasik sepindah, tasik jajal niki. Oh, tasik juga nggih. Niki perkiraan nggih ngantos jam pinter, Mas? Tirose entuk mriki nanti sekitar sampai jam 1 siang. Sampai jam 1 siang. Prosesnya apa lama? Prosesnya enggak lama, ini tadi saya datang jam 8 dapat nomor antrian 18, sekarang sudah jam 9 ini sudah mulai antri sampai nomor 10. Oh iya iya iya, terima kasih Mas ya atas informasinya ya, ya, buka cepat sih. Nomor antrian 18. KTP lor, naik gitar lor. Baik, hari ini kami akan mencoba mengikuti proses vaksin di desa kami, yaitu di Desa Candirjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Untuk vaksin yang pertama pada masyarakat umum, ya ini ditarget hanya sekitar 200-an ya. Jadi belum semuanya tervaksin. Jadi ini cuma masih proses awal untuk yang pertama kali ini. Dan setelah teman kami tadi pendaftaran mendapatkan nomor 18, kemudian mendapat panggilan. Nah, setelah panggilan persyaratannya yaitu memberikan KTP yang masih berlaku serta memberikan nomor HP yang masih aktif. Gunanya untuk apa? Untuk yaitu untuk memberikan sertifikat vaksin COVID ini. Setelah melakukan itu melalui berat badan juga ditimbang, kemudian tinggi badan dilihat. Setelah itu kemudian kami diarahkan untuk melihat tensi darah. Nah, yaitu di meja PTM ini, untuk memeriksa kondisi tubuh benar-benar fit atau tidak. Karena apa? Karena kalau kondisinya tidak fit, tidak sehat, maka proses vaksin ini belum bisa dilaksanakan. Nah, jadi ini prosedurnya. Setelah semuanya nanti fit, dari teman-teman, nanti teman kami ini maksudnya nanti disuruh menunggu antrian yang berikutnya. Jadi antrian ke 1, antrian ke 2, antrian ke 3, dan antrian sampai ke 5 kalau nggak salah ini. Dan ini menuju ke antrian yang ke 4, yaitu setelah ini antrian yang ke 5. Ya, antrian yang keempat benar. Antrian ada 6 antrian ternyata. Antrian yang keempat ini menunggu proses pendataan yaitu registrasi ya, maksudnya itu proses registrasi. Nah, ini di sini dan diberikan arahan-arahan seandainya nanti ada efek samping dari vaksin ini, itu biasanya atau panas atau gimana gitu, maka dari sini diperbolehkan untuk meminum paracetamol. Nah, itu. Nah, dan setelah kami nunggu, teman kami ini nunggu, kemudian datang juga lah proses panggilan tersebut. Nah, ini proses registrasi. Nah, dan di sini juga enggak menunggu lama karena setelah di mengisi ini dan diberi tanda tangan, berarti proses dalam meja 4 ini sudah selesai dan kemudian disuruh ngantri lagi dalam proses vaksin. Dan inilah proses vaksinasi kami.
telepon pas donor sing lali. Pripun Mas, pun vaksin iki lho. Alhamdulillah niki sampun divaksin. Niki rasane nang awak luwih penak. Sing duwe maune kecuk-kecuk bar divaksin kok ya ketoke mari ngono, Mas. Padahal opo hubungane aku ya gak ngerti ngono. Jadi vaksin-vaksin iki malah luwih penak Mas nang awak, Mas ya. Iya, nang awak luwih entreng niki. Niku maune tangan kula niki keju. Lha berarti vaksin kok urung kok mari lho. Oh iya. Padahal hubungannya apa aku ya gak ngerti. Ya, yes, sebentar Mas ya, informasi ini. 49 RT. Mari wonten selanjutnya menika tasik wonten malih. Bar niku kloter kedua nusdaya masyarakat kalebi pemerintah menika dipun vaksin ben enek apa-apa. Nah, ingkang divaksin menika, ingkang diundang Pak RT, menika nyumbangaken dumateng Pak RT niku. Tapi yang jelas, Pak RT dikei rambu-rambu bisa tokoh masyarakat, Bu RT, kali Pak RT, kali tokoh lingkungan niku. Utawa Ketua Jamaah Yasin dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Nah, untuk COVID betul-betul niku ada. Soale Pak Lurae tau kenek pun ora penak tur tenanan. Jenengan dikei vaksin niku dikei sing jenenge Bapak Imam Mustaqim. 150-an kurang titik. Insyaallah sampai maghrib mungkin. Ngaten. Juga sing kedua niki mengke pun ngantos awake dhewe wedi tur wedi mboten sah. Mungkin sekedar info. Lah, untuk Candirejo sekitar 2 bulan alhamdulillah menika sudah zona hijau. Tapi hari ini ada yang konfirmasi ada 2 yaitu kloter dari rumah sakit. Makanya Bapak Ibu sekalian, mbok menowo saudara-saudarane niku sakit ning rumah sakit niku awake dhewe ndongakne ka omah ae ngoten nggih ndak sah nyang rumah sakit kula tingali niku wau piyambake ngamati ning rumah sakit piyambake kenging dua-duanya ngoten niku wau makane awake dhewe kedah ngatos-ngatos lha nyapa tak ngenekne mergo sing dereng ngertos ben ngertos. Nonton ya Pak Bu. Nah, niki mungkin kula suwun nggih sabar sawentara kados niku dipun pelaksana dengan baik dan enek masalah terus antrian tetap kita pakai jaga jarak pakai masker. Mungkin ngoten kita salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga lali untuk benjing niku awake dhewe Desa Candrejo kerawuhan dari Polres Blitar untuk antisipasi yen menika Covid niku wau. Candrejo pelaksanaane piye? Alhamdulillah kita kerjasama dengan dinas sangat bagus, bagus, yaitu tidak ada masalah. Dicek saking Polres Blitar. Mbah Nuwun.